Hai, Assalamualaikum. Kalian masih suka bingung nggak kalau beli lulur herboris? Karena lulur ini lumayan banyak variannya loh. Oke, simak video aku sampai habis ya. Lulur tradisional Bali ini memang khas Bali banget wewangiannya di setiap varian. Lulur herboris ini efektif mengangkat sel kulit mati jika rutin dipakai, tapi ya, jadi dihususkan untuk yang sabar. Varian lulur Bali herboris serta kegunaannya. Pertama, ada bengkoang mengangkat sel kulit mati, mengencangkan, dan membuat kulit tampak lebih cerah. Varian kedua, ada milk plus whitening, melembutkan dan mencegah penuaan dini pada kulit. Ketiga, ada green tea, membuat kulit lembut dan lembab, membuat kulit lebih cerah, meningkatkan elastisitas kulit, membantu memperlambat proses penuaan dini kulit. Keempat, ada varian strawberry, menghaluskan, membantu memperlambat penuaan dini dan mencerahkan kulit. Kelima, ada beras, menghaluskan dan menambah elastisitas kulit. Keenam, cendana, membersihkan dan mengurangi minyak berlebih di kulit. 7. Papaya, membersihkan kulit kusam. 8. Ada coklat, melembabkan, menyamarkan kerutan halus dan meningkatkan elastisitas kulit. 9. Kiwi, menghaluskan dan mencerahkan kulit. 10. Ada rose, memberikan kesegaran aroma mawar dan membersihkan kulit kusam. 11. Ada avocado, melembabkan kulit kering dan merawat kekenyalan kulit. 12. Perangipani atau bunga kamboja, mengangkat sel kulit mati, menghaluskan, dan mencerahkan. Ke-13 ada aloe vera dengan kandungan ekstrak whitening, dan ke-14 ada coconut dengan kandungan ekstrak coconut atau Cocos nucifera, yang kegunaannya sama untuk membuat kulit tampak lebih cerah, menyamarkan kerutan halus, meningkatkan elastisitas kulit, dan membuat kulit tampak lebih segar, serta membebaskan pori dari sumbatan debu, sabun, dan bakteri. Ke-15 ada jaitun, membersihkan kulit secara maksimal, membantu memberikan kelembaban ekstra, membuat kulit terasa ringan dan segar, melindungi kulit dari dampak negatif paparan sinar matahari langsung, membuat kulit tampak lebih cerah, halus, dan dapat mengangkat sel kulit mati. Nah, untuk varian jaitun aku akan review di video terpisah. Ada 15 varian lulur herboris. Ayo, mana yang lebih menarik? Pilih sesuai kebutuhan kulit kamu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video. Bye.